Gubernur terus menjadi konsideran utama dan itu harus dipenuhi oleh pesawat kepresidenan itu. Itulah yang membuat pesawat kepresidenan itu berbeda dari segi spesifiknya. Kemudian dalam posisi-posisi tertentu pesawat ini juga bisa memproteksi dirinya sendiri agar bisa terlepas dari ancaman seperti mungkin itu. Mungkin gambarnya seperti film-film Air Force One begitu. Tapi Air Force One aja bisa diserang gitu lah ya ibaratnya. Ini bukan film ya. Kalau ini memang real ya, karena didapatkan pernyataan ini oleh para wartawan yang melakukan peliputan. Saya ingin, ini kan sama-sama anggota DPR nih Mas Santo, Bang Marwarar. Sudah ada komunikasi dengan Bang Marwarar, Mas Santo? Belum. Karena kami sulit sekali nih pagi ini menghubungi Bang Marwarar nih. Belum. Saya justru mendapatkan berita ini dari teman-teman wartawan. Dan kemudian saya konfirmasi di berita-berita online. Ya, saya sendiri agak terkejut. Ketakjutan saya itu dua hal. Pertama, sebelum angka pertama ini pernyataan dikeluarkan hari Senin 1 September di Hotel Pullman. Keterkejutannya ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama? Pertama bahwa proses pembelian pesawat ini sudah melalui mekanisme yang biasa dilakukan, bahwa pemerintah mempunyai program. Kemudian pemerintah tidak serta-merta bisa melakukan pembelian tanpa persetujuan dari DPR. Apalagi ini kan harganya hampir 1 triliun, jadi 900 sekian miliar gitu ya. Jadi harus melalui proses procurement yang baik gitu ya. DPR selaku wakil rakyat itu harus mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengapa ya Presiden Republik Indonesia atau mengapa Indonesia harus mempunyai pesawat kepresidenan sendiri. Dan itu sudah terjawab oleh pemerintah. Dan DPR melakukan kajian dan ya kita menyetujui. Waktu itu ada dua komisi yang terlibat, komisi dua karena membawahi sekretaris negara, jadi pembelian itu mekanisme yang dilakukan melalui Setnek. Kemudian komisi satu terlibat karena ada unsur keamanan dari kepala negara, ada unsur-unsur lain yang menyangkut mengenai NKRI dan seterusnya. Kita sudah setuju. Nah, proses persetujuan DPR itu termasuk di dalamnya kan PDIP. Ada PDIP di dalam DPR. Saat itu reaksi PDIP gimana? Ya setuju semua. Karena penjelasan dari pemerintah itu dari seluruh aspek, aspek efisiensi, aspek efektivitas, aspek keamanan, itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi ya kita setuju. Efisiensi juga sudah terpenuhi ya di situ? Jadi hitung-hitungannya dari pemerintah yang kita amini itu adalah biaya menyewa pesawat selama 5 tahun yang jumlahnya kurang lebih 850 miliar lebih, bahkan kalau ditambahkan dengan biaya-biaya lain itu hampir 1 triliun jumlahnya. Ini angka 2004-2009. Itu sama saja dengan harga pesawat. Harga pesawat ini kan kurang lebih sama, 900-an miliar. Itu bisa dipakai bertahun-tahun. Iya, jadi pemikiran kita. Tapi maintenance-nya gimana, Mas Sambo? Sudah termasuk. Oh iya? Iya, sudah termasuk. Jadi angka pastinya itu kan tentu Anda bisa menghadirkan dari teman-teman di Seknek. Oh, iya. Dia iya. punya elaborasi. Tapi waktu itu at a glance, secara garis besar kita lihat bahwa ya samalah, kita kan suka menasehati anak kita. Sudahlah nak, daripada nyewa rumah 5 tahun gitu, ngontrak gitu, harganya sama dengan beli, kenapa nggak beli saja? Iya, begitu. Iya. Nah, lebih bagus kita beli karena apa? Sudah memenuhi aspek efisiensi itu. Kemudian kedua, efektif kan kalau mempunyai kendaraan sendiri itu. Apalagi kita hadap-hadapkan dengan program keinginan dari Presiden Jokowi untuk melakukan banyak kunjungan nanti ke daerah. Belusukan dalam skala nasional. Kebutuhan itu rasanya sulit ya dipenuhi oleh pesawat charteran. Karena pesawat charteran itu ketersediaannya kan nggak bisa setiap saat. Ya. Baik. Jadi harus diganti dulu konfigurasinya. Dari konfigurasi tempat duduk pesawat biasa menjadi untuk kebutuhan seorang presiden. Terus bagaimana aspek keamanannya? Nah, kemudian yang kedua yang membuat saya agak terkejut itu adalah apakah tidak terpikir oleh teman saya itu bahwa kendaraan ini adalah kendaraan presiden rakyat Indonesia.
Ya. Oleh karena itu, aspek keamanan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Baik. Saya tidak mengatakan bahwa ya pesawat komersial itu tidak aman. Ya. Ya, tapi tingkat keamanannya ya tentu berbeda. Okay. Dengan yang dimiliki oleh seorang presiden yang menaik satu pesawat. Kalau bicara mau murah sih, beli aja tiket promo murah yang selalu ada berapa bulanan. Wah, nanti ada kementerian yang ngecek-ngecek tiket murah, nanti takutnya kan gitu. Mas Anto, kita lanjutkan Mas Anto ya. Siap. Saya ingin membedah lagi, ini kan kenapa sih harus pesawat ini yang dibeli begitu? Boleh. Kenapa tidak, ya kalau kita melihat United States misalnya kan 747, 777, seperti itu. Nah, apa mungkin ada angka-angka yang perlu dipertimbangkan nanti ya Mas Anto? Kami akan kembali saat lagi. Gampang lelah, ngantuk, mata berkunang-kunang. Kata mama mertua bisa jadi gejala anemia. Sakatonik Liver bantu atasi anemia. Bantu atasi badan lemah karena keadaan anemia. Sakatonik Liver bantu lancarkan aktivitasmu. Sakit mah jangan dibawa ribet. Bawa Proma Cair. Dengan semua keunggulan Proma. Proma Cair. Dari Proma, ahlinya lambung. Cepat, gak ribet. Saya Foster Huntington. Saya berkeliling Indonesia dan bertanya, apa satu hal terpenting bagi Anda? Saya Edwin, konsultan komunikasi yang bekerja untuk kemajuan masyarakat daerah. Saya melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia. Di setiap daerah, saya harus memastikan saya terlindungi asuransi dengan akses online yang mudah. Satu hal terpenting untuk saya, kemudahan akses. Allianz, peduli dengan hal terpenting Anda. Berpengalaman lebih dari 120 tahun, solusi asuransi dari A sampai Z. Wow. Karena Go punya banyak rasa, baru Kutei Mocha Latte. Cantiknya Indonesia itu beragam. Apa yang membuat kita sama? Pons White Beauty.